sapi Brangus, sapi Bengawan, sapi perwakilan dari BBIB Ungaran yang sudah berusia sekitar 4 tahun, sahabat tenan. Kita lihat lebih lengkapnya. Dan di depan saya sekarang sudah ada sapi Brangus, sahabat ternak. Sapi Brangus ini adalah sapi dari BBIB Ungaran, Semarang. Sapi ini mengingatkan pada sapi saya yang sudah tidak ada, yaitu si Batman, sahabat ternak. Kita lihat ini kodenya. Nama sapi adalah Bengawan, kode bull 141503. Jadi kalau sahabat ternak ada yang menginseminasi menggunakan straw, lihat kodenya dan menemukan kode ini, jadi pejantannya adalah Brangus dengan nama Bengawan ini. Asal lahir, sapi ini lahir di Indonesia, sahabat ternak, lebih tepatnya di Sragen. Saya sudah bertanya-tanya tadi dengan kipernya atau yang merawatnya dari BBIB. Bobotnya 938 dan lahir di tahun 2015. Jadi umurnya baru sekitar 4 tahunan. Yuk kita lihat dari samping. Lihat sapinya lebar dan tinggi, sahabat ternak. Dan yang untuk yang ada di sebelah sini, ini adalah sapi Brangus juga, berasal dari Sragen juga, dan sekarang menempati atau menjadi penghuni di BBIB Ungaran sana, sahabat ternak, dan menjadi salah satu pejantan untuk sapi Brangus yang ada di BBIB Ungaran. Sapi ini namanya adalah Negro. Tahun kelahirannya tahun 2006. Jadi usianya sekarang sudah 13 tahun, sahabat ternak. Kita lihat warna-warna bulunya sudah mulai memudar, tidak hitam legam seperti yang di sampingnya. Kita lihat dari depan sana untuk pejantan yang bernama Negro ini. Jadi ini adalah pejantan yang bernama Negro dengan kode bull 140601. Umurnya sekarang sudah 13 tahun dengan bobot berat hidup 898 kilo. Sebenarnya pejantan yang sudah cukup umur untuk sapi ini. Ya, kenapa foto nih bro? Foto bro. Sayang sekali untuk pejantan yang bernama Negro ini tidak berdiri, sahabat ternak. Jadi kita tidak bisa melihat posturnya secara utuh. Ini juga sapi asal dari Sragen, cuman sekarang sudah menjadi penghuni di BBIB Ungaran sana. Kita boleh bersama, kita boleh bersama, kita boleh bersama.
ada di sampingnya, yaitu sapi keturunan, masih keturunan sapi Brangus juga. Ini adalah sapi keturunan sapi Brangus juga, lebih tepatnya namanya sapi Sasra atau sapi Sragen. Sapi Sragen atau dikenal dengan nama sapi Sasra adalah sapi hasil persilangan antara sapi lokal BO dengan sapi pejantan jenis Brahman, Angus, dan Brangus. Melalui inseminasi buatan dari persilangan tersebut, dilahirkan sapi-sapi yang berwarna hitam legam dan berkembang sampai dengan populasinya kurang lebih 4.503 ekor yang terbesar tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Sragen. Ada sapi PO sahabat ternak, sapi PO Kebumen. Ini juga ada sapi PO lokal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya dari Kebumen. Ini kita lihat spesifikasinya, identitas ternak, nama sapi Ratih, jenis kelamin, status betina induk, umur 4 tahun, tinggi gumba 151, tinggi pinggul 154, panjang badan 166 cm, lingkar dada 217 cm, berat badan 812. Menurut saya ini enggak ada sahabat ternak kalau 812 kilo. Ini ngasal saja menurut saya. Tafsir saya cuma 600-an untuk sapi ini. Yang ini cuma 500 kiloan. Enggak ada. Lihat sapi Brangusnya. Sekedar info sahabat ternak, sapi Brangus ini adalah hasil persilangan dari sapi pejantan Brahman dengan betina dari jenis Aberdeen Angus, dan lahirlah sapi jenis breed atau jenis Brangus ini. Ini posturnya mirip sekali dengan si Batman. Sebenarnya usia yang cukup muda untuk pejantan yang diambil spermanya dengan usia 4 tahun. Kata petugas yang merawat sapi ini di BPIB Ungaran, sapi ini berasal dari Sragen sahabat ternak. Jadi bukan breed asli dari, atau bukan sapi impor yang dibesarkan lalu diambil spermanya, namun sapi asli dari Sragen. Sekian dulu liputan untuk sapi Brangus ini sahabat ternak. Langsung saja kita lihat sapi-sapi yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu tekan logo loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.